berapa, Pak? Totalnya 79.500. Ini apa uangnya? Neng, pakai uang pas aja lah. Kali kembaliannya nih, susah nyerecen sekarang. Bener deh. Nih, mau ada uang pas, Neng. Ya. Eh, Bapak pakai kasir ya? Saya bayar pakai kris aja deh. Hah, pakai kris? Agak boleh, Neng. Pakai duit. Mani, mani. Gak boleh pakai kris. Ih, si Bapak ketinggalan informasi nih. Kalau pakai kasir, Bapak bisa terima pembayaran dari semua e-wallet. Kayak GoPay, Dana, OVO, Link Aja, atau semua pembayaran QR Code. Jadi nggak usah ribet nyari kembalian lagi. Nah, terus kalau bayar pakai begituan, uangnya masuk kemana dong? Masuknya ke rekening Bapak dong. Maksimal cuma 3 hari kok, Pak. Sini deh, saya bantuin. Ini apa caranya? Jadi mulai transaksi, setelah itu pilih produknya. Setelah itu klik tagih, klik pembayaran, diklik kris, nanti akan muncul deh barcode-nya. Nah, sekarang warung Bapak udah bisa terima pembayaran cashless, kayak toko-toko modern gitu. Wah, keren juga nih warung saya nih. Pasir, Pak, yang keren. Eh, Neng, kamu belum bayar. Oh iya, lupa. Eh, pakai kris aja ya, langsung. Udah ya, Pak, ya? Ya, Masya Allah, gile, keren banget ya, Bu Kasih.